Kembali bersama saya Munjin. Kali ini saya coba menjelaskan mengenai teknologi dari alat MicroLED 300. Teknologi yang saya akan jelaskan ini adalah teknologi mengenai pump, atau tepatnya bilus pump, di mana bilus pump ini hanya ada pada MicroLED 300. Untuk melihat bilus pump pada MicroLED, cukup dengan mengangkat cover biru seperti ini dan langsung terlihat. Bilus pump adalah tabung yang berwarna silver dengan dua selang input dan output. Kedua selang ini terhubung ke valve inlet dan valve outlet, dan kedua valve inilah yang mengatur penyedotan dan pembuangan dari kerja dari bilus pump ini. Dan kedua valve ini pula yang membuat presisi pada penyedotan dari bilus pump. Di beberapa alat kompetitor menggunakan peristaltik pump untuk penyedotan dan pembuangan dari kerja alatnya. Alat peristaltik pump itu memang kalau positifnya dia low cost, artinya lebih murah dan tidak terlalu ribet. Cuman kelemahannya adalah kita harus selalu memperhatikan dari selang pada peristaltiknya atau motor peristaltiknya. Itu harus diganti kurang lebih 2-3 bulan karena selang itu akan tergerus oleh motor atau roda dari peristaltik. Yang lain lagi adalah presisi dimana presisi tidak bisa dibandingkan dengan ini karena kondisi selang itu sangat mempengaruhi dari penyedotan dengan menggunakan peristaltik pump. Sementara mungkin saya juga akan menyebutkan dari kelemahan dari bilus pump, jadi mungkin itu lebih fair, di mana bilus pump bisa dikatakan lebih mahal untuk cost dan kelemahan lain mungkin, tapi ini kelemahan lain mungkin ya, tapi ini juga mungkin bisa terjadi pada peristaltik pump, di mana ketika ada substable sample atau sampel yang disentrifuge tidak sempurna, yang ini akan menyebabkan clogging bisa terjadi pada valve inlet, atau clogging itu akan menumpuk pada bilus pump ini. Itu bisa terjadi pada peristaltik pump karena sisa dari sentrifuge yang tidak benar itu akan menyebabkan kerja dari selang pada peristaltik tidak akan bekerja dengan baik. Saya akan menunjukkan cara kerja dari bilus. Jadi bilus ini bekerja seperti ini, kembang, airpiece, mengembang, karena di bawahnya ada motor yang akan mengatur naik turun atau mengembang dan mengempisnya dari bilus ini. Jadi ketika dia menyusut atau mengempis seperti ini, itu adalah sistem menyedot. Dan ketika dia mengembang, sistem membuang atau cairan dibuang. Saya akan menjelaskan
spare part yang dibutuhkan oleh mikrolet 300 untuk 1 tahun atau yearly maintenance dari mikrolet 300. Jadi mikrolet 300 itu terdiri dari pertama adalah super tube atau super tubing, kedua polosel tube AC, ketiga tubing pump unit, keempat bilos, kelima o-ring, keenam wet tube, dan ketujuh adalah lampu atau halogen lamp. Part yearly maintenance kit untuk mikrolet adalah pertama adalah super tube, selang untuk penyedotan. Selanjutnya adalah polosel tube atau selang polosel yang menghubungkan polosel dengan inlet. Dan seterusnya adalah tubing pump unit atau tubing yang menghubungkan inlet dan outlet pump ke pump, sebagai bilos pump. Pada bilos pump terdapat dua part lagi. Yang pertama adalah bilos dan o-ring. Selanjutnya adalah waste tube atau selang pembuangan yang terdapat di bawah, yang menghubungkan antara output, outlet, dan arah keluar dari saluran pembuangan. Dan yang terakhir adalah lampu halogen lamp. Yang sekarang dapat kelihatan cahayanya, posisinya di dalam dari cover kuning ini. Oke, setelah saya tunjukkan beberapa part dari yearly maintenance kit dari mikrolet tersebut, biasanya setelah diadakan penggantian part tersebut, kami akan menerbitkan sertifikat atau sertifikasi dari tidak atau layaknya alat tersebut digunakan. Dan contoh sertifikatnya adalah seperti ini. Jika ada pertanyaan seputar video ini atau video-video kami yang lainnya, silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Yeah.